Hey, I'm AA from Australia, and now you're watching Black Coffee in Studio Channel. I would like to thanks to you for creation of music Australia of the Forbidden Forest. Don't forget to like, subscribe, share, and also comment to this channel. No action, no reaction. Selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Cheers. Cuman
itu kan namanya Indonesia and Archipelago, negara kepulauan. Negara kepulauan. Di antara kepulauan itu, ya kan? Ya. Selain kita berbatasan dengan laut, dengan selat, kita juga berbatasan di darat langsung dengan negara tetangga kita ini, Malaysia. Oh, itu. Iya. Jadi khususnya di Pulau Borneo, Borneo ya. Pulau Sumatera. Satu pulau dibagi dua, tiga malah sama Brunei ya. Ya, ada Brunei. Ya. Brunei Darussalam. Jadi kakinya di Indonesia, kepalanya di Malaysia. Iya, betul. Dengan satu badan yang sama ya. Dengan badan yang sama. Satu rumah yang sama. Satu rumah yang sama, betul. Dapurnya di Malaysia, ruang tamunya di Indonesia. Karena Pulau Kalimantan itu salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dengan hutan-hutannya, ya, paru-paru dunianya ya. Mungkin kalau di Eropa jadi beberapa negara, ya kan? Nah, di sini cuma tiga ya. Tiga. Dan itu cuma sebagian dari Indonesia. Bicara masalah Malaysia, ya kan? Ada band namanya Atra Jalia. Dia mau kita reaction. Mau ini ya? Lagunya judulnya apa? Lagunya judulnya Forbidden Forest. Hutan terlarang ya. Hutan terlarang. Hutan yang perawan. Ah, hutan perawan. Enggak boleh dimasukin ya, kalau masih perawan. Iya, enggak boleh. Enggak ada boleh yang motong. Lagunya judulnya Forbidden Forest. Nah, sekarang untuk lebih enak ya buat teman-teman yang udah subscribe nih, Dok. Ya. Kita ucapin terima kasih. Terima kasih yang belum subscribe, ya. Wow. Masih gratis, monggo ya kan. Pokoknya gini, kita colek-colek dulu nih buat Malaysia, ya enggak, underground Malaysia. Underground Malaysia, ya, salam underground from Jakarta. Underground Malaysia, Indonesia, Jakarta. Kita malam ini senang sekali bisa dikasih kesempatan mengapresiasi karya dari kawan kita, Atra Jalia. Ya. Dari Malaysia, semoga bisa menambah apa namanya silaturahmi, silaturahmi antar negara, antar kota, semoga tetap bisa jalan di jalur yang sama dalam satu frekuensi. Dalam satu frekuensi. Ini penggawa-penggawanya nih sekarang nih. Iya, kenalin dulu. Penggawanya ya. Kenalin dulu. Iya, ada EE. Apa EE? AI. Kalau di sini AA. Sunda AA. AA, iya. Abang. Vokal. Mungkin itu inisial ya, inisial nama ya. Vokal. Ada EE Dahar. Ad-Dahar ya. Ad-Dahar ya. Ad-Dahar. Gitar. Gitar, bass, and keyboard. Ini multi talent nih orangnya. Ya. Itu ada Aceh, apa Aceh? Aceh. Aceh itu dari gitar. Ini establishnya tahun 2010. Boleh kita dengerin ini okay. Biar kita teman-teman di Indonesia dan bisa. Kalau ini bisa tahu juga ya, bisa ketahuan. Mendengar karya dari teman-teman di Atra Jalia. Atra Jalia. Oke. Forbidden Forest. We'll be right back.
for tragedy. Oh, live from the fallen tree. All creatures running to the hill, defend for nothing to stand still. Much on trail, living and dead, dying for it, not on dolly spread. Countless, deeper down to the mill, stake of lumber never end to feel. Dead corruption taking all the way, greedy man hunger for his speed. Asahar ya? Asahar. Iya, Asahar. Tau gue band legend juga sih, Morrison. Oh, gitu ya.
Asaha, mereka juga ikut tribut tuh Asaha. Terus kompilasi Lawan Arus. Nah, ini Lawan Arus yang uniknya ini kerjasama dengan Lawan Arus. Ada kolaborasi, kompilasi dari band-band anti mainstream ya di Indonesia dengan di Malaysia. Itulah musik. Musik itu pesannya memang unity. Tidak membatasi batas negara, kebenua atau apapun ya kan. Selagi dalam satu frekuensi yang sama ya enggak. Ekspresi kan. Jadi menyatukan semua humanity. Unsur. Unsur kemanusiaan ya. Unsur budaya. Budaya juga di apa di lebur di band jadi satu di kompilasi itu ya. Karena enggak penting dari mana. Band A, B, C, D, E itu dia berasal. Yang penting karyanya. Sehingga malam ini kita apresiasi. Kita dengerin lagi. Kita dengerin lagi. Besok dia bisa menjual kayu
apa hasil alami sebelumnya kan, tanpa memikirkan nanti kedepannya gimana lagi. Iya. Jadi untuk anak cucu ya. Jadi gini, ini lirik menurut gue kritis. Kritis. Mengkritisi kondisi hutan. Iya. Ya kan, hutan. Kritisi keserakahan tentang penambangan hutan yang berlebihan, eksploitasi terhadap alam, ya kan? Ya, benar. Terhadap ekosistem juga, mengganggu ekosistem. Jadi dia termasuk orang yang punya kepedulian, ya, terjalin punya kepedulian pada alam. Alam, apalagi Greenpeace dia termasuk. Nah, Borneo, paru-paru dunia. Itu habis sudah kita. Karena oksigennya itu ya, oksigen. Nah, atmosfernya itu ya kan, yang dibutuhkan dari pepohonan itu ya, hutan yang bagus ya, yang masih belum terlalu dieksploitasi ya kan. Mungkin kalau kan ada yang hutan juga, mungkin ada yang memang sudah bisa ditebang, ada yang belum gitu kan. Ya mungkin ya kalau yang belum ya janganlah gitu kan, jangan serobot juga. Kalau ditebang ya ditanam lagi. Ya, harusnya begitu. Ada, jangan dibiarkan gundul, kan begitu. Jadi dia di sini dia di story about this land, ya kan? Yang menceritakan tentang tanah ya, tentang kondisi bumi ya, khususnya mungkin di kawasan Asia Tenggara ya. Asia. Seperti di Malaysia, Indonesia kan berbatasan langsung di Kalimantan ya, di dengan hutan itu juga katanya illegal logging lah. Yeah. Ya, ini juga pesan untuk dunia ya kan, untuk badan PBB apa namanya yang ngurusin itu, supaya diperhatikan itu ya kan. Malaysia, Indonesia berada di kawasan paru-paru dunia yang harus diperhatikan masalah penambangan hutan secara liar yang tidak bertanggung jawab ya kan. Apalagi kalau udah nggak nebang, dibakar. Nah, itu yang agak sulit. Itu udah, ya, kalau bilang sih kalau orang kayak gitu udah nggak ada jiwa apa, manusia, empatinya ya, empati, ya, kalau yang untuk hidup. Yang di otaknya cuma butuh, ya kan? Mani. Okay. Ya, mudah-mudahan kita dijauhi lah dari cepat-cepat seperti itu ya. Terus gimana nih kesannya dari siapa dulu nih? Kesannya Om Josi apa Om Gado dulu nih tentang Om Gado dulu nih. Dari gua ini sambungan buat Indonesia dan Malaysia ya. Sementara mereka udah sambungannya udah duluan ya sama populasi ya. Ini untuk dari Jakarta ya, dari Jakarta sama Malaysia. Ini jadi satu persahabatan erat ya. Semoga ini terus berlanjut dan karyanya juga terus berjalan terus supaya sukses. Terima kasih. Om Yosi ini. Kalau dari saya sih sebelumnya terima kasih juga buat Alfred Jalio yang kasih kesempatan kita buat reaction karya dari Alfred Jalio ini. Di sini gua menggarisbawahi satu band Altajaya ini punya lirik yang kritis, yang gue bilang itu cukup mewakili. Ya, mewakili perasaan mungkin sebagian orang yang merasa tertindas di mewakili ya. Terwakililah, terwakili oleh lirik dari Altajaya ini di lagu ini ya. Terus tahun nanti Alfred Jalio bisa ada event main di Indonesia. Atau sebaliknya band Indonesia juga bisa main di Malaysia. Saling tandang. Jadi mudah-mudahan ini jadi sebenarnya buat kerjakan lagi ke depannya juga bisa lebih bagus lagi di karya yang lebih kreatif lagi. Jadi sih. Nah, dari dari Om Miki cuman bisa bilang salut ya buat Altra Jalio ya kan. Semoga ya kan kompilasi dengan band-band Indonesia ini jadi pembuka jalan ya kan, untuk kita bisa berkolaborasi dalam bidang
ya kan? Yeah. Artinya dalam seni ini underground bertukar karya, bertukar energi, informasi di saling mengundang, ya kan? Lalu dari kualitas musik, keren. Lalu kearifan lokalnya itu yang harus disusupkan dalam satu kemudian ada tadi sana situ bagus, akhirnya kritis juga ada pesan-pesan bisa mudah-mudahan pesannya didengar oleh seluruh umat Indonesia ya. Sehingga tidak ada eksploitasi terhadap hutan secara berlebih. Tangan bisa membuat ekosistem, ada hewan, ada manusia-manusia yang juga tidak ada air bersih, jadi banjir, jadi macam-macam, menimbulkan banyak bencana ya kan. Mudah-mudahan Alhamdulillah tetap jaya ya kan. Salam Andukong dari Jakarta, Indonesia. Dan juga jaya. Misalnya terus berkarya. No action, no action, no action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.